Seorang warga ditemukan meninggal dunia di dalam rumah kontrakan di kawasan Teluk Layan Banjarmasin, Rabu pagi. Pria tersebut diketahui bernama James Damanik, warga Tanah Bumbu yang sudah tinggal beberapa bulan di kawasan tersebut. Laki-laki yang berprofesi sebagai juru parkir ini ditemukan warga setelah curiga bahwa pintu rumahnya terbuka dan terlihat Damanik sudah tertelungkup tak bernyawa. RT setempat menjelaskan bahwa tetangganya sempat melihat James pada Selasa malam saat membeli rokok di warung. Awalnya aku dipanggil, Berarti itu ada meninggal. Kulihat adanya meninggal, jadi aku panggil Pak Yoyo, Pak Bindi, Pelayanan, langsung datang dia. Sepertinya terjelungkup, Pak. Tertelungkup pula? Sendiri aja. Di rumah itu sendiri aja. Kalau keluarganya di sini? Ada. Karena tetangga yang warga lain itu yang melihatnya. Tadi malam jam 8. Sementara untuk penyelidikan lebih lanjut dan mengetahui apa penyebab pasti meninggalnya Damanik, jasad dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk divisum. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.